Tapi kita kita maklum hadis, penilaian hadis adalah ijtihad. Boleh berbeza pendapat dalam menilai beberapa hadis. Boleh beza pendapat kerana itu adalah ijtihad. Nak menentukan hadis itu sahih ke, hasan ke, daif ke, ijtihad. Tetapi setiap ijtihad memerlukan kepada bukti. Nak kata sahih, bawa bukti. Nak kata hasan, bawa bukti. Kalau tak cukup bukti, daif. Okey? Tapi tak boleh kata ada dalam riwayat, dalam hafalan, tetapi tidak ada dalam kitab. Yang tu tak betul. Memang kemungkinan tu ada. Siapa pun tak nafi, kemungkinan tu ada. Tapi kemungkinan kekal kemungkinan. Dulu dah saya sebut, kemungkinan kekal kemungkinan. Kemungkinan tak boleh jadi dalil, kemungkinan tak boleh jadi bukti. Kemungkinan boleh untuk menolak bukti. Kita belajarlah undang-undang. Bila satu orang tuduh orang lain dengan satu tuduhan, hakim akan minta apa? Bukti. Betul. Hakim akan minta bukti. Pasal apa hakim tak kata? Okey, tuduhan ni pun nampak macam tak mustahil kot. Mungkin lah engkau buat. Engkau pun bukan maksum. Tengok muka pun muka memang muka curi ni. Okeylah, okay, aku terima lah. Mana boleh? Macam tu semua orang nak tuduh orang lain. Mungkin tak boleh jadi bukti. Jadi macam mana nak menafikan kemungkinan? Itu yang dia minta alibi. Betul? Betul sebutan? Alibi. Eh, lebay juga kan? Alibi, ha. Kan? Itu yang dia minta alibi. Pasal apa dia minta alibi? Untuk menafikan kemungkinan dia melakukan jenayah dengan bukti dia berada di tempat lain waktu jenayah itu berlaku. Itu nak menafikan kemungkinan. Tapi bila mana alibi tak ada, bila alibi tak ada, boleh terus jadi sabit kes ke? Tak sabit. Kena cari bukti lain untuk kata dia buat. Ini dalam undang-undang. Begitu juga dalam hadis. Tak boleh kata, simply kata, ialah hafalan dalam kepala imam-imam ni lebih banyak daripada apa yang ada dalam kitab. Kemungkinan ada dan kita tak nafi benda tu. Bahkan kalau kita kalau kita nilai tengok tafsir ulama-ulama hadis ketika membicarakan tentang hadis yang banyak yang dihafal oleh imam. Imam Bukhari kata apa? Aku pilih dalam Sahih Bukhari yang 4000 ni, aku pilih daripada 600,000 hadis. Aku pilih. Imam Bukhari itu hafal 300,000. Yang dia tak hafal lagi 300,000. 200,000 tak sahih. 100,000 sahih yang dia hafal. Tapi yang dia bawa masuk cuma 4,000 kalau nak buang yang berulang. 4,000 je. 4,000 lebih. Mana lagi yang beratus ribu? Ulama hadis dulu tafsir. Imam Ahmad kata, aku hafal 1,000,000 hadis. Uish, bila tengok dalam musnad tak sampai pun 20,000 je. Ha, 20,000 lebih je. Mana lagi 80,000? Eh, kalau 80,000 baru 1,000. 980,000 mana lagi? Adakah kita nak kata agama ini banyak telah lenyap? Dah. Kalau Imam Ahmad sampai 1,000,000 hadis, dia bawa masuk dalam musnad 20,000 lebih, dan ada riwayat dalam musnad yang mengatakan Imam Ahmad sebut pada anak dia, mana-mana hadis yang mungkar jangan bawa masuk. Yang mungkar, yang terlalu daif, yang palsu jangan bawa masuk. Maksudnya apa? Yang hilang tu kebanyakannya palsu, mungkar. Kalau sahih, dia hanya sanad, tetapi matannya telah datang dalam riwayat yang lain. Kerana kadang-kadang satu hadis ada 100 sanad, satu hadis ada 40 sanad. Ini yang disebut oleh Al-Iraqi, ini yang disebut oleh Al-Imamun Nawawi, ini yang disebut oleh Az-Zarkashi. Baihaqi kata apa? Yang 1,000,000 itu bukan semua kalam Nabi, termasuk kalam Nabi, kalam sahabat, kalam tabi'in. Maka tak heranlah kalau beratus ribu yang ada dalam simpanan dada imam-imam terdahulu. Bukan hanya hadis.
Tetapi termasuk kalam sahabat, termasuk kalam tabi'in. Bukan hanya satu, bukan hanya matan berbeza yang beratus ribu tu. Satu matan yang sama, satu teks yang sama. Tapi sanad berbeza. Kalau kita buka ruang ni, semua orang boleh dakwa. Kalau kita kata, oh, kemungkinan tu boleh jadi hujah. Semua orang boleh dakwa, syiah umpamanya. Dia boleh dakwa, dia kata, ah, saya sebenarnya hadis ni memanglah tak ada dalam kitab. Tapi ada dalam dada imam terdahulu yang diriwayatkan sampai kepada guru saya. So macam mana kita nak nafi? Dia akan buka pintu kerosakan yang besar. Maka sebab itu As-Suyuti menutup pintu ni. As-Suyuti tutup pintu ni sebab dia tahu pintu ni pintu kerosakan pada agama. Siapa yang buka pintu ni rosak agama. Maka dia tutup. Dia kata mana-mana orang yang membawa mana-mana riwayat yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab, maka riwayat itu palsu. Terutamanya apabila ulama-ulama hadis yang sebesar Al-Hafiz. Apa Al-Hafiz? Al-Hafiz maksud mengetahui, dia mengetahui sebahagian besar hadis. Bila dia kata tidak ada asal, hampir pasti memang tak ada sanad. Ni imam-imam hadis, orang yang duduk luar daripada bidang hadis, dia tak tahu benda ni. Kalau tuan-tuan buka kitab ilal, aku kitab ilal hadis, kadang-kadang dengar sanad, ada sanad, dengar imam, dengar sanad, Abu Hatim dengar sanad, anak dia tanya, sa'altu abi, aku bertanya ayahku tentang hadis fulan daripada fulan daripada fulan daripada fulan. Ayah dia kata, hadzal hadis ataupun hadzal isnad la yaji, sanad begini tidak datang dengan cara ni. Ada sanad pun kena kritik. Dia kata tak mungkin sanad ni datang macam ni sebab perawi ni tak pernah dalam hidupnya meriwayatkan daripada guru yang ada dalam sanad ni. Ajaib, kerana mereka mumarasah, mereka hidup dengan hadis. Hadis telah menjadi darah daging. Macam pomen lah yang pakar-pakar ni dengar bunyi je, ah, skru ni tak cukup. Kita pun heran. Hang jangan main-main. Hang dah buka semua enjin ke? Hang jangan lawan aku lah, aku pomen. Hang duk jadi pensyarah surah. Macam pensyarah juga, buka-buka assignment, dia tahu dah plagiat ke tak plagiat. Sebab tu bidang dia. Betul tak? Dia tahu dah plagiat tak plagiat, cuma nak bagi fail dengan tidak aje. Tu bidang dia. Bukanlah dia nak dabik dada aku tahu semua benda, tak. Tapi pastikan agama ini ada tuan dia. Kita nak bela orang. Ya, kita tak sayang tokoh tu. Dia banyak sumbangan dalam agama, tapi salah tetap salah. Ini yang disebut oleh Az-Zahabi ketika dia menilai Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Dia kata apa? Dia kata Qatadah ini orang hebat, tetapi tetap juga ada kesilapan. Cuma dia terlibat dengan mazhab Qadariyah disebabkan dia nak membebaskan Tuhan daripada sifat-sifat makhluk, nak menyucikan Tuhan daripada segala kekurangan. Tetapi sumbangannya terlalu besar. Ini disebut oleh Zahabi. Sebab tu tuan-tuan, saya menulis. Sebenarnya malas saya nak tulis. Banyak lagi kerja lain. Saya tulis sebelah muka surat. 3 hari tuan-tuan. Saya tanya bini saya. Pukul 4 pagi saya tidur. Bangun subuh pun lebam mata. Tak cukup tidur. Tapi kenapa saya menulis? Bukan saya nak glamour sangat. Tetih tuan-tuan jadi glamour ni. Nak pergi makan kat KFC pun segan. Orang tengok je. Tak boikot pula. Letih jadi klima ni. Dan nak cakap benda pun jadi bahaya. Kadang-kadang kita nak cakap, terlepas cakap kita risau jadi klima ni. Sebab banyak benda yang saya sebut dah disebut orang dulu. Orang dulu tak kena kecam saya kena. Tapi kita memikirkan tentang agama ni, ada yang perlu dipelihara. Mensahihkan hadis, memelihara hadis, melangkaui aliran pemikiran, melangkaui mazhab, melangkaui mazhab, melangkaui aliran pemikiran, melangkaui isu Wahabi atau Aswaja. Lebih daripada tu, pastikan bila kita nak bercakap sesuatu dalam agama, kita memegang tanggungjawab. Kita akan jawab di hadapan Allah. Ya Allah,
ini yang aku sebut dalam agama. Kalau tak betul, aku rela untuk dipertanggungjawabkan. Jangan ingat nak bela tokoh kita aja. Saya teringat Imam Nawawi, tuan-tuan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', masa dia hurai tentang isu orang yang mati, dia tak puasa, dia tak puasa sebab dia sakit. Kemudian dia sehat seketika, lepas tu dia mati. Tak sempat qada, dia lengah-lengah mati. Apa nak dibuat pada dia? Boleh tak wali dia puasakan untuk dia? Mazhab Syafi'i ada pandangan yang berbeza-beza dalam masalah ni. Ada yang kata tak boleh puasakan untuk dia. Ini sebahagian yang dikatakan mazhab baru, pandangan baru Imam Syafi'i, tak boleh wali puasa untuk dia. Wali ni maksud waris dia lah, tak boleh puasa untuk dia. Kalau dia tinggalkan harta, bayarkan fidyah, bayarkan fidyah untuk dia. Tapi Imam Nawawi dia hurai masalah ni, dia hurai dengan cara yang objektif. Saya bukan nak kata pandangan Imam Nawawi mesti betul lah masalah hidup, tapi nak tengok macam mana sikap dia, macam mana sikap Imam Nawawi. Dia kata apa? Dia kata ada hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dalam masalah ni, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Siapa yang mati dan ada puasa ke atasnya yang belum dibayar, maka warisnya boleh puasa bagi pihak dia. Bahkan Imam Nawawi kata sepatutnya inilah mazhab Syafi'i, kerana Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Dah hadis ini sahih. Dan tengok Imam Nawawi, dia tak kata, "Oi, Imam Syafi'i mesti ada hadis yang dia hafal, cuma dia tak tulis je." Dia tak kata. Kenapa dia tak kata? Kerana benda tu tak betul. Kerana benda tu tak betul. Hujah tu tak betul. Kemungkinan ada, tapi nak jadikan kemungkinan sebagai hujah tak betul. Jadi tuan-tuan, Imam Ahmad, kita balik pada isu. Saya nak tunjuk, ada nukilan-nukilan yang memang imam-imam ni kadang-kadang dia orang keluar pandangan tapi tak ada hadis pun. Kan dia kata apa? Syekh tu kata apa? Syekh tu kata, pandangan fiqh mustahid dalam kitab fiqh kadang-kadang ada pandangannya tetapi tidak ada hadisnya. Pasal apa? Tak ditulis. Tak ditulis. Tuan tengok, nukilan ni menyanggahi apa yang syekh tu sebut. Tak semestinya ada pandangan, ada hadis. Tak semesti. Tengok, dalam bab yang sama, iaitu bab memotong pokok bidara, dalam kitab Al-Muntaqab fi ilalil khallal, dalam kitab Al-Muntaqab, Al-Khallal membawakan satu kisah. Imam Ahmad ditanya tentang hadis ni, hadis larangan potong pokok bidara. Imam Ahmad kata, la uhibbu qat'as sidr. Walaupun Imam Ahmad kata hadis ni tak sahih, tapi Imam Ahmad kata apa? Aku tak suka potong pokok bidara. Ini membuktikan Imam Ahmad dia punya usul fiqh agak sedikit berbeza dengan Al-Imam Syafi'i. Iaitu Imam Ahmad, kalau dalam bab sekian tidak ada hadis yang sahih, ada hadis dhaif ringan, Imam Ahmad pakai. Maka sebab itu Imam Ahmad kata apa? Aku tak suka potong pokok bidara. Walaupun hadisnya tak sahih, dia kata tak sahih. Ini usul mazhab yang berbeza. Sebab tu ada pandangan yang berbeza. Baik. Qila lahu, dikatakan kepada Imam Ahmad, inna ibna Uyainah yaqul innama nuhya an qat'i sidril haram. Ibnu Uyainah, siapa Ibnu Uyainah? Sufyan Ibnu Uyainah, ulama hadis besar, mujtahid. Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan yang dilarang tu bukan potong pokok bidara saja-saja. Yang dilarang tu potong pokok bidara di tanah haram. Kerana kan potong pokok di tanah haram ni tak boleh. Itu kata Ibnu Uyainah, dia tafsirkan hadis tu. So ini satu pandangan. Ini satu pandangan. So apa Imam Ahmad kata? Faqala Ahmad, rawa fihi syai'a aw bi ra'yi. Yang dia kata ni, yang dilarang sebenarnya pokok bidara di tanah haram ni, adakah dia telah meriwayatkan padanya sesuatu, iaitu hadis, ataupun dia hanya berisytihad dengan pandangan dia? Maka kata anak murid Imam Ahmad, faqalu bi ra'yi. Dia mengeluarkan pandangan itu
hanya pada ijtihadnya, bukan ada hadis lah masalah tu. Eh, kalau betul hujah syekh tadi tu, semua pandangan fiqh mujtahid ada hadisnya cuma tak ditulis, pasal apa Imam Ahmad pergi tanya? Imam Ahmad ni tak tahu ke Sufyan bin Uyainah ni seorang mujtahid, golongan salaf, faqih yang berpindah daripada Iraq, duduk dekat Hijaz, menjadi tokoh besar sebesar Sufyan al-Thawri. Cuma mazhab dia tak kekal, tapi dia ni ada pandangan fiqh, bahkan dia tokoh hadis, mujtahid. Pasal apa Imam Ahmad mesti tanya? Tanya lagi, ada hadis ke tak? Patutnya tak? Adalah tu. Kita kena sangka baik dengan imam. Dia besar lagi pada kita. No. Sangka baik, kata Abdul Rahman bin Mahdi, khislatan la yuhsinu fihi ma husnul zan. Dua benda yang sangka baik tak boleh berfungsi. Al-qadha wal hadis. Al-qadha apa dia? Pendakwaan mahkamah, dan juga hadis. Yang ni sangka baik, sangka baik, tapi dia tak berfungsi. Saya jadi hakim, orang tuduh satu orang, hey, ini saya nak tuduh dia. Tuduh apa? Dia mencuri. Tengok muka, eh, muka baik ni, sangka baik lah, tak boleh kah? Kalau macam tu, memang tak lama lah jadi hakim. Begitu juga hadis. Hadis macam mana baik perawi pun, selagi mana tidak terbukti ia sahih, tak cukup syarat sahih, tak boleh kata sahih.